sand beneath our feet. All too much between the land and sea. Face to face, eyes the deepest blue. Eyes that made me fall in love with you. And now it's hard to break. My feelings crash on you like waves. I may have dove too deep into you, into you. Separate, burn the most at night while you're away. And now it's hard to fake that I don't really feel the pain. I've just begun to sink into you, into you. Those footprints will be gone with the waves that carry on in the same renewing motion, and our hearts left by the ocean. Those footprints will be gone with the waves that carry on in the same. Halo guys, balik lagi channel CJM dan balik lagi ke video update FIFA 18 kita. Dan untuk video ini gue bakal sedikit ngebahas tentang title update ketiga FIFA 18 pastinya. Walaupun tadi kalian udah lihat sedikit itu di awal kayak kompilasi scan face terbaru yang ada di title update ini. Tapi ntar kita bakal bahas itu terakhir. Kita bahas dulu beberapa hal yang ada masuk ke title update ini. Jadi yang pertama masalahnya adalah passing. Kayak mereka benerin beberapa masalah passing. Yang kayak ada passing-passing yang kayak OP banget kalau misalnya di Ultimate Team segala macam. Tapi kita di Kremel kayaknya gitu berasa sih, karena kita lawannya komputer kan. Terus ada juga mereka itu fix masalah di gameplay. Dan ini kayak masalah-masalah glitch-glitch keeper yang kayak kadang-kadang suka on goal, kayak nepis terus masuk gawang sendiri. Atau nggak keeper yang kayak mau nangkep terus malah jadi mental bola gimana lah. Pokoknya glitch-glitch kayak gitu udah dibenerin harusnya. Terus juga pemain-pemain yang tiba-tiba bisa menghilang invisible. Kalau yang perhatiin tuh sering di career mode kita, kayak pas terakhir pas pemain-pemain lagi mau salaman, ada pemain yang salaman gak sama orang, salaman sama angin. Jadi itu kayak harusnya dibenerin dan harusnya tuh gak terjadi lagi ya di sini. Kita lihat aja. Dan ini anyway matahari annoying banget sih asli. Muka gue bener-bener kesemprot gila. Ngumpet dulu dikit. Oke, terus apa lagi nih? Ada lagi kiper yang gak bisa ngelempar bola. Ini bahkan gue gak pernah sih. Terus Ultimate Team itu gak usah bahas lah ya, karena gue gak main. Tapi Ultimate Team lumayan banyak nih kayak fixnya. Jadi ntar gue bakal taruh linknya untuk patch notes-nya di description box. Kalian bisa cek di sana, bisa baca sendiri kalau misalkan yang main online atau yang UT. Terus untuk remote dia cuman satu yang dia fix. Players crashing during the first game of the season in certain situations. Tapi gue gak pernah ngerasain ini sih. Atau karena kita belum, oh iya kita belum nyampe musim baru sih ya di Ramadhan. Jadi kayak gue mungkin belum berasa. Tapi harusnya ini dibenerin sih. Entah crash atau gimana gue gak ngerti. Terus untuk audio sama visual, itu Timnas Chile sekarang udah punya jersey dan juga logo resmi. Jadi pasti hal yang bagus, karena berarti kemarin kayak mereka belum punya. Dan ini tambahan yang bagus pasti. Karena Chile adalah satu negara yang cukup besar gitu loh, dan cukup bagus di antara negara-negara lain kan, khususnya di benua mereka sendiri. Terus untuk audio visual lagi, nah ini aneh nih, selebrasi Cristiano Ronaldo
yang kalau misalnya di selebrasi biasa yang pokoknya yang teriaksi itu, masa suaranya dikecilin sih? Kayak kemarin dari waktu itu kalau misalnya kalian nonton Real Madrid ini, kalian tau lah gue sering banget selebrasi kayak gitu kan, karena gue demen banget ngeliatnya, dan gue paling demen adalah denger suara Ronaldo teriak gitu. Dan sekarang itu dikecilin suaranya, katanya itu audionya tuh kayak terlalu kencang atau gimana gitu loh, jadi dikecilin nih sekarang. Jadi kita kalau misalnya selebrasi Ronaldo lagi, suaranya tuh gak bakal sekencang ini, sekencang dulu. Jadi kayak aneh banget, gila menurut gue, padahal itu bagus banget, itu yang bikin dia realistis malah. Tapi malah ini di fix sama mereka. Terus ada juga isu sama bendera di corner flag, katanya suka displaynya suka salah. Kayak misalnya kita main di kandang Atletico tapi benderanya bendera Barca gitu, kayak suka ngaco gitu. Terus visual issues with the Bundesliga broadcast package. Okay, Bundesliga kita nggak itu tahu ya, karena kita belum mainin kan. Jadi itu hal bagus juga. Terus ada juga, oh ini nih yang kayak pemain-pemain suka tiba-tiba di lantai muter-muter atau apa. Kalau misalnya kalian suka nonton kompilasi lucu-lucu FIFA tuh ada biasanya tuh, yang kayak glitch FIFA tapi dibikin kocak gitu loh. Nah ini harusnya udah dihilangin sama mereka nih, karena itu konyol banget sih. Untung kita di Kremot belum pernah kayak gitu. Terus selebrasi nembus papan iklan, itu juga penting banget, kita sering banget kayak gitu. Papan iklan, tapi dia gak bilang kameramen nih. Waktu itu kita pernah ada selebrasi yang nembus kameramen kalau kalian inget, Isco atau siapa gitu di Real Madrid Kremot kita. Dan ini gak tahu deh, mereka cuma bilangnya sih at boards doang, mereka gak bilang kameramen. Tapi ya okay lah, jadi kita kalau misalnya selebrasi ke papan iklan sekarang udah gak bakal tembus lagi, dan itu hal yang bagus pastinya. Okay, jadi itu adalah tambahan-tambahan untuk gameplay segala macam. Nah sekarang kita ke yang paling penting, yaitu scan face pastinya. Jadi ini kalau gak salah udah dari sejak tahun lalu deh. Kayak scan face tuh setahu gue biasanya di update bulan Januari atau Desember gitu. Tapi sekarang kayak lebih cepat sebulan, karena ini November obviously. Jadi biasanya itu update untuk muka baru untuk 3 tim promosi Premier League itu selalu. Karena kan obviously mereka mungkin gak punya cukup waktu untuk nge-scan sebelum mereka rilis full gamenya kan. Mereka harus udah rilis dulu lah supaya langsung bisa dimainin, dan mereka baru kerjain itu untuk tim-tim berpromosi. Dan mereka baru tambahin muka-muka asli atau scan face mainan promosi itu di update, di title update. Dan ini udah kena sekarang. Jadi 3 tim promosi Premier League, Huddersfield, Brighton, dan juga Newcastle, itu udah mukanya udah banyak banget, mayoritas lah ya 80-90% udah real face. Dan itu pasti kalian sangat bagus. Gue seneng banget gila kayak ngelihat main-main dengan muka asli baru-baru kayak gitu. Aduh, rasanya udah surga banget gila. Terus kayak muka manager juga pastinya, 3 manager kayak Wagner, terus si siapa? Benitez sama Chris Hughton kalau nggak salah manajernya Brighton, itu juga 3-3 udah dapat real face sekarang. Jadi pasti tambahan untuk manajer juga, dan itu pasti hal yang bagus. Terus ada juga beberapa pemain dari tim lain yang dapat. Nah ini yang menarik. Jadi pasti kita nggak tahu siapa yang bakal mereka scan gitu loh, karena obviously ini random, gue nggak ngerti lah apakah ini random ataukah ini emang sebenarnya mereka udah punya real face-nya dari sebelum full release, tapi mereka nggak keluarin dulu gitu loh, mereka sengaja simpen. Karena ada beberapa pemain yang bener-bener gue suka, salah satunya adalah nih pemain yang jersey gue pakai sekarang. Ini menurut gue scan face terbaik di update ini, Andre Silva, striker AC Milan, striker muda. Gue bisa janji kalian bahwa ini pemain bakal ada di salah satu krimot kita, entah apa, di FIFA 18. Karena dia baru punya real face, dia striker yang muda. Dia, gue udah suka sama Andre Silva dari dulu sebelum dia pindah ke Milan. Tapi sayangnya dia gak punya real face di FIFA kan. Dan akhirnya sekarang dia punya real face. Gue bener gak ngerti, tiba-tiba aja kayaknya pemain Milan dapat real face di update ini cuma dia doang gak sih? Kayak gak ada yang lain gitu loh. Gue sebenarnya saat ini masih gak tahu ada berapa sebenarnya yang di update sama FIFA. Yang gue tahu mungkin kayak 60-an deh, 60-an main dapat real face, tapi gue masih nggak bisa kasih kalian exactly siapa gitu loh, karena kayak mungkin aja sebenarnya ada lebih dari itu, cuman kayak gue nggak tahu gitu loh, karena gue waktu itu cuman dapat infonya dari nonton di video-video orang di YouTube, orang-orang yang kayak ngupload kayak tadi gue di awal kayak yang kompilasi muka-muka main baru gitu loh. Nah mereka ini gue nggak tahu apakah mereka dapat datanya asli atau mereka sebenarnya cari sendiri, karena kalau misalnya cari sendiri obviously pasti ada 1-2 yang kemis gitu kan, yang hilang kan, nggak mungkin dia bisa cek semua tim. Terus dia bisa ngeliatin real face-nya dan dia inget kayak real face yang udah ada sejak full release mana, yang baru mana, gak mungkin kan. Dan datanya gue cari di Google gak ada gitu loh. Kayak EA Sports gak rilis data untuk nih 60-70 main baru yang punya real face, gak rilis itu. Dan itu salah satu kekurangannya menurut gue sih. Kayak harusnya mereka terang-terangan aja lah. Walaupun emang sebenernya seru juga, ada kesan kayak surprise-nya gitu loh. Jadi kayak kalau misalnya gue beli pemain, tiba-tiba gila dia punya real face. Padahal kayak gue gak tahu gitu dia punya real face, tapi ternyata ke-update dan dia punya real face gitu loh. Itu luar biasa banget rasanya. Nah, tapi sayangnya untuk real face ini, yang di-update ini, gak bakal masuk ke series Real Madrid Kremot kita. Karena obviously itu kan save-nya udah lama kan, dari sejak full release kan. Jadi real face ini yang update
cuma berlaku untuk remote yang kita mulai setelah gue update ini. Dan anyway ini gue udah update. Jadi kayak beberapa episode terakhir Real Madrid dan USA ke remote tuh gue udah update. Jadi kayak udah terbaru. Cuman ya pemain-mainnya belum aja. Pemain-main yang punya Real Fest di baru itu gak masuk langsung ke Seivan. Karena kan tuh Seivan lama kan. Jadi kayak database dia masih muka pemain lama. Kayak mukanya Andre Silva yang masih generic gitu loh. Belum scan face gitu kan. Jadi itu. Dan ada juga beberapa pemain yang pokoknya bagus banget sih. Harusnya kalau misalnya pemain-main yang tadi masuk di awal. Itu tadi yang di awal tuh gue gak masukin semuanya. Gue cuma masukin beberapa orang. Kalau misalnya semuanya bisa lama. Dan kayak gue sengaja mau kayak bikin ya sekedar kayak biar ntar kalian terkejut aja ngeliat main-main yang tiba-tiba punya real face gitu loh yang gak gue masukin di sini. Jadi tadi itu yang gue masukin ya mungkin pemain-pemain kesukaan gue gitu loh. Ada pastinya yang nomor satu ya yang tadi gue sebut nih, yang jersey gue pake nih Andre Silva gitu. Jadi bener-bener luar biasa dan gue masih berharap bahwa mereka bakal update lagi dan kayak ya tambahin gitu loh. Gue gak bakal pernah puas gitu loh walaupun sekarang udah gue seneng banget dengan tambahan 60 scan face ini. Gue kayak wah gila pas gue nonton itu video orang upload yang kompilasi. Aduh rasanya tuh ya tiap kali ganti. Misalnya dari pemain ini ganti pemain ini. Terus apalagi pas ganti ke Andre Silva. Aduh kalian harus tahu gue senengnya kayak apa gila. Karena di pemain gue udah kayak dari dulu tuh gue pengen banget pakai di kredit mode. Tapi yang nahan gue yang ganjel tuh cuma satu. Generic face itu doang. Gitu loh, jadi aduh benar-benar dia udah punya real face dan ini bakal luar biasa banget sih. Jadi ya kalian tunggu aja itu, entah di remote apa ya. Pokoknya setelah Real Madrid, obviously kan Real Madrid gak bisa. Gue bakal pakai Andre Silva, kalian tunggu aja. Oke, jadi mungkin itu aja untuk video update dari FIFA 18. Title update ketiga pastinya. Yang kedua gue lupa deh, itu waktu itu gue gak bikin videonya kayaknya. Dan bahkan gue gak sadar itu ada title update kedua. Kayaknya gak besar deh update-nya, kayak update biasa. Title update pertama waktu itu obviously yang ngebenerin glitch keeper kan. Itu gue bikin videonya kan. Nah title update kedua gue nggak tahu hilang kemana, kayak tiba-tiba aja sekarang ketiga muncul ya, gue juga kaget kemarin lihat ah udah yang ketiga, yang kedua kemana gila nggak tahu gue, jadi pokoknya itu aja dan mungkin ya gue bakal akhirnya di sini supaya video nggak terlalu lama, jadi thank you banget buat kalian yang nonton, jangan lupa buat like, subscribe, and I'll see you next one, bye guys. Talk is overrated, let's just vibe.